Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, anak-anak? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar matematika pada pembelajaran hari ini. Hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran, masih mengenai bangun ruang. Insya Allah, ini adalah materi atau pembahasan terakhir dari bangun ruang. Kali ini, kita akan mempelajari bangun ruang bola, ya. Nah sama seperti pembelajaran sebelumnya eh, untuk pembahasan bangun ruang ini kita batasi kita hanya belajar bagaimana cara menghitung volume dari bola dan juga volume eh, luas permukaan bola. Kali ini terlebih dahulu kita mulai doa awal pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Audhu Billahi Minash Shaitanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malikiya Bid'in Iyakan Amadu Wa Iyakan As-Ta'ayin Ihlinas Surabal Mustaqim Surabal Ladina An'amda Alayhim Wa Idil Mu'adubi Alayhim Wa al Laqdolin al Bismillahirrahmanirrahim Radhidu Billahi Rabbah Wa Bil-Islami Dina Wa Bimuhammadin Nabiya Wa Rasulat Rambi Zilni Ilmah Wa Zubni Wa Ciali Bina Sal baik untuk materi bangun ruang bola sama seperti bangun ruang sebelumnya kita akan mempelajari volume dan luas permukaannya ya Yang pertama kita pelajari bagaimana menemukan atau menghitung volume dari bangun ruang bola jadi sama seperti lingkaran, bola juga mempunyai unsur r atau jari-jari ya. Ini saya gambarkan titik-titik ini hanya untuk memudahkan mem membedakan dengan lingkaran ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bola itu mempunyai e, ruangan karena bangun bangun ruang ya, bukan bangun datar. Jadi volume bola itu langsung saja saya berikan rumus 4 per 3 dikali pi dikali R pangkat 3 atau R kali R kali R. Ini R pangkat 3 ya. Hampir sama seperti lingkaran. Ini diingat-ingat, dihafalkan rumus bola ya. Jadi 4 per 3 dikali pi kali R pangkat 3. Kalau rumus luas lingkaran pi kali r kuadrat ya. Kalau ini rumus volume bola. Oke, lebih mudah contoh soal misalkan eh hitunglah volume bola misalkan pada gambar gitu ya. Yang perlu kalian ingat kembali seperti mempelajari lingkaran kita gunakan pi 22 per 7 kalau R nya kelipatan 7 kalau pi 3,14 untuk R nya bukan kelipatan 7 oke kembali ke contoh soal ini saya gambarkan bola ya misalkan ada soal seperti ini 6 cm misalkan Nah, jawab 6 cm ini kalian harus bisa membedakan Ini diameter apa jari-jari Nah, padahal yang dibutuhkan untuk mencari volume adalah jari-jari ya Nah, di sini, di gambar itu Lu panjang dari tepi ke tepi Ini namanya diameter, bukan jari-jari Sedangkan yang kita tahu Jari-jari itu adalah setengah dari diameter ya jadi kalau diameternya 6 maka jari-jarinya adalah setengahnya 6 atau 3 gitu Nah ini yang kita gunakan untuk menghitung volume gitu Jadi langsung kita tuliskan rumus Ini R nya 3 ya Rumusnya seperti yang pelajari kita kita pelajari tadi 4 per 3 dikali pi pangkat 3 4 per 3 dikali karena R-nya bukan kelipatan 7, berarti kita pilih p 3,14 dikali R atau 3 pangkat 3. 4 per 3 dikali 3,14 dikali 3 kali 3 kali 3. 3 di bawah 4 per 3 ini ya, bisa disederhanakan dengan 3 di atas. Bagi 3, 1, bagi 3, 1, sehingga hasilnya lebih sederhana 4 kali 3,14 kali 3 kali 3 sehingga kita hitung bersusun ya 3,14 kali 4 ingat di semester 1 kita sudah belajar menghitung pecahan desimal ya jadi kita abaikan dulu komanya ini 1256 karena 3,14 berarti hasilnya ada dua angka setelah koma jadi 12,56 dikali 3 kali 3 sama dengan 9 ya maka hasil akhirnya adalah 1 12,56 dikali 9 kita hitung persusun koma kita abaikan 9 kali 6 54 ya tulis 4 nyimpan 5 9 kali 5 45 tambah 5 50 tulis 0 nyimpan 5 lagi 9 kali 2 18 tambah 5 23 tulis 3 satuan nyimpan 2 9 kali 1 9 tambah 2 11 karena ada 2 koma berarti 2 koma juga hasilnya 1 1 3 0 4 ini adalah volume dari bangun ruang bola yang dimaksud ya jadi cukup mudah ya e, kalian hanya Keterampilan menghitung yang sudah terlatih hmm, karena kalian sudah belajar volume bangun ruang ini cukup lama dan ini bangun ruang yang kita pelajari yang terakhir ya. Baik untuk luas permukaannya, tadi sudah kita pelajari volume. Sekarang luas permukaan bola. Saya gambarkan lagi gambar pola ya Misalkan gambar pola seperti ini Ini adalah garis bantu untuk mem me memudahkan saja Supaya ini mempunyai ruangan gitu loh Bukan lingkaran membedakan dengan lingkaran gitu ya Ini adalah jari-jari jarak dari pusat ke tepi silahkan jari cari-cari oke ini iya cari-cari dari pusat ke tepi ingat kadang di soal tidak diketahui jari-jari tapi diketahui diameter jadi luas permukaan itu adalah ini lebih mudah rumusnya 4 dikali pi kuadrat ingat-ingat ya ini adalah luas permukaan Bangun ruang bola 4 kali dari PR kuadrat atau 4 kali dari luas seperti luas lingkaran ya PR kuadrat P-nya sama 22/7 per 7, jika kelipatan 7 atau 3,14 jika bukan kelipatan 7 Oke, mungkin lebih mudah ke contoh soal ya Saya harap kalian sudah bisa memahami seperti di pembahasan terdahulu, ya, hitunglah luas permukaan bola pada gambar. Misalkan, gambar bola misalkan seperti ini: diketahui soal gambar bola dengan ukuran misalkan jari-jarinya misalkan jari-jarinya atau r-nya berapa ya? Oke, kita coba misalkan 28 cm gitu aja. Jadi ada gambar pola dengan keterangan r 28 cm. Ditanyakan luas permukaan bola maka jawab kita tuliskan rumusnya diingat-ingat ya rumus luas permukaan bola yaitu 4 dikali PR kuadrat karena R nya 28 ini kelipatan 7 berarti kita pakai P22 per 7 dikali 28 kuadrat atau 28 kali 28. Kita sederhanakan yang bisa sederhanakan 7 dengan 28 bagi 7 1 bagi 7 4. 4 kali 22 itu 88 ya. Oke, kita tulis dulu 4 kali 28 ini. Baru kita hitung 4 kali 22 itu 88. Sedangkan 4 kali 28 kita hitung bersusun kali 4 8, 32 8, 3, 11, 112 sehingga hasil akhirnya adalah perkalian dari 88 kali 112 kita hitung bersusun lagi 16, 8, 1, 9 8, 1, 8 ini sama dikali 8 hasilnya juga 896 ya baru dijumlahkan 15 18 9 jadi volumenya adalah 9856 cm 3 ini adalah volume bola yang dimaksud di contoh soal jadi diingat-ingat ma maaf maksud saya bukan volume ya tapi luas permukaan ya jadi satuannya persegi bukan kipik Jadi ingat rumusnya 4 pr kuadrat begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari memberi manfaat pada kita semua. Baik, untuk lebih memperdalam e, pengetahuan ataupun pemahaman kalian mengenai apa yang sudah e, kalian pelajari yaitu tentang bangun ruang, maka kalian selanjutnya mengerjakan soal yang sudah diberikan melalui link Google Form. Dan saya ingatkan kembali jika memang masih ada hal-hal yang masih perlu kalian tanyakan ataupun kurang jelas, kalian bisa menanyakan pada Pak Imam melalui WA ya atau melalui email boleh. Atau jika kalian kesulitan untuk menyampaikan bisa kalian foto kemudian kalian kirimkan di wa gitu baik semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat tetap jaga kesehatan kita semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di per pembelajaran berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh